Baik, terima kembali dalam Hashtag Live. Okey, Hashtag nak ucapkan tahniah buat Dato' Jalaluddin Hassan dan juga isteri Datin Rafida Abdul Ghani yang selama ini ucap kabulkan pada pagi Ahad dalam satu majlis yang sangat ringkas. Alhamdulillah. Dengan sekali lafaz saja sebenarnya, Dato' Udin telah bergelar suami pada usia 63 tahun. Wow, tahniah. Tepat pada jam 10.55 dengan sekali lafaz saja Datuk Yudin Hassan bergelar suami kepada Datin. Alhamdulillah. Boleh cerita sikit sebenarnya detik-detik sewaktu melafazkan dan juga detik-detik bersama rasanya sewaktu berlangsungnya di Masjid Bandar Tun Sri Noor ni? Tak tahulah macam mana perasaan yang saya bergambarkan ya. Lepas tu saya berpusing pandang pada anak-anak saya kan. Pastikan anak saya menyetujui kelangsungan hidup saya ya bersama isteri saya ya, selepas kepulangan arwah ke rahmatullah ya. Alhamdulillah Allah memudahkan segalanya ya, dan dengan sekali lafaz saya sah disiarkan sebagai suami kepada Rafida Abdul Ghani. Insyaallah saya tak dapat gambarkan macam perasaan saya ketika ini. Berbau-baulah gitu. Dan dalam masa yang sama boleh saya tanya kepada Datin. Datin rasanya selesa ke dengan wartawan datang ke rumah di interview? Yalah, baru hari ini bergelar isi kepada seorang legenda negara, seniman juga ni kan, pelakon yang hebat. So rasanya selesa ke tidak sebenarnya untuk menempuhi masa-masa selepas ini? Saya terpaksa menyesuaikan diri saya untuk kerjaya suami saya lah. InsyaAllah. Kalau untuk Datuk akan membenarkan atau membawa ke majlis-majlis rasmi keraian untuk industri seni lebih kerap atau macam mana rasanya? Ada berbincang ke? InsyaAllah. Irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Itulah saya. Dia itu yang paling seronok. Pastikan saya, dia sentiasa bersama saya. Bagaimana saya dengan arwah dulu, alright? Saya akan pastikan suasana itu, perasaan itu tetap sama dan tak akan berubah. Saya akan layan dia macam mana saya layan yang saya berikan kepada arwah dulu. Tetap sama. Pedek saya tu tak dapat lari untuk tanya soalan macam mana bermulan madu. Ada plan ke? Memang bulan 12 ni keluarga merancang untuk pergi ke Moscow. Dan inilah peluang untuk kami pergi honeymoon, kata mereka. Tapi selepas saya berbincang dengan dia, dia tidak mahu sebab dia nak gunakan cuti sekolah ini untuk merapatkan diri dia dengan anak cucu saya. Dan dia nak saya merapatkan diri saya dengan anak cucu dia juga. Jadi inilah masa kami, it's a family gathering, dan kami akan pastikan bulan 11 dan bulan 12 ini kami akan pastikan hubungan itu bertambah dieratkan, dapat mengenal satu sama lain, akan memudahkan di masa-masa akan datang insyaAllah. Tetapi akan bulan 2 insyaAllah dia dah bersetuju untuk pergi menunaikan umrah di Mekah pada bulan 2 insyaAllah. Saya terakhir, macam mana dengan sambutan anak-anak bagi kedua? Alhamdulillah. So far alhamdulillah reaksi anak-anak sungguh positif ya, dan mengenai persiapan majlis pernikahan ini semua anak-anak yang uruskan, hantarannya semua dia orang buat semua. Rumah saya semua anak kemas semua. Semua. Sebab dia kata nanti Aunty Yong nak masuk nanti.